maksudnya kemana? Waduh. Ini mau over tapi mau kamar mandi. Pak, Pak. Kemarin aja, Pak. Oh, mandi aja. Kok enggak direncan pakai orang rasanya udah pakai. Iya, malu-maluin. Tapi ada yang gak bener nih. Topi kemana? Waduh, utai. Pikun. Dia mesin apaan nih, Pak? Pelan-pelan. Lihat apa? Mesinnya. Mesin? Oh, mesin dia punya. Mesin tab GT. Tahun berapa ini, Pak? 97. 27 kan ada turbonya. Nah. Tadi mau ngebohongin saya nih. Enggak, ngapain ngebohongin. Dosa lo bohong-bohong. ini turbo. Ini spesial. Mesin spesial. Spesial dari mana? Nah. Ya, iya. 97 itu kan belum ada barang-barang istilahnya barang bekas, barang apa datang dari luar. Kampakan istilah dulu kan kampakan enggak ada. Ini semuanya serba baru tapi bisa turbo. Nah. Yom. Aku buka 4 bob. Rupanya tahun segitu barang-barang yang masuk Indonesia tuh ketinggalan zaman dibandingin luar negeri, hampir 5 tahun ketinggalan. Lalu jadi jenisnya sama. Jenisnya sama. Jadi ini masuk ke Indonesia itu spec down, non turbo. Nah, aku buka buku, aku buka internet. Loh.
kok di negeri asalnya sudah ada yang turbo, gimana caranya? Karena nggak mungkin bisa buat itu cari barang bekas, nggak ada orang masih baru. Aku buka parbok, cari, oh ada semua, udah. Aku lisin, aku beli silinder hit, komplit, sama valve, sama apa, silinder hit komplit. Lisin dong. Enggak ganti, piston enggak ganti. Headnya beli, dah. Aku beli turbonya aslinya dari mereknya dia. Oh, memang originalnya lah. Original turbo yang adanya di negara asalnya tuh memang udah dipasang. Nah, habis itu saya buka semua parbook lagi, aku cari manifold, beliin manifoldnya, ya beliin headernya. Beliin semua. Nah, yang problem tau gak siapa? Injection pump. Injection pump kan, karena kalau untuk turbo kan harus dimonitor pressure turbo itu keluar itu untuk identitas, untuk ngejust fuelnya, buka tutupnya di injection pump. Itu kan monitor dari pressure internnya, pressure-nya turbo. Ya toh? Aku ya supaya bisa sinkronisasi antara pressure angin dan fuel bareng gitu loh. Waktu itu kan belum intern apa pakai ICU-an. Udah dah barang datang, aku setel, udah ya. Jadi jalan, aku tes di tol, kencang banget. Bawanya jadi ngeri, agak-agak. Beda jauh takut. Ya? Oh jauh banget, hampir 20-30% beda. Ush, kencang banget ya. Banyak. Cuma ada satu yang masalah ini, pistonnya nggak saya ganti. Ring piston nggak saya ganti. Jadi ini masih pakai piston non turbo. Jadi materialnya agak beda. Oh, dia beda di material. Beda kan? Material sama beda besar, beda lubang. Kan? Karena kan mesin diesel normal itu compression ratio-nya tuh 18 banding 1. Turbo tuh di bawah. Di bawahnya itu 15 apa 12-an gitu. Kalau bensin kan 10.191 gitu. Efeknya bisa apa, Pak? Bisa pecah atau? Kalau digeber ya overheating pasti. Overheating. Bisa pecah pistonnya. Bisa. Jadi jangan dipaksa karena aslinya ini high compression ratio engine non turbo dijadiin turbo. Oke? Okay? Jelas ya? Jangan banyak nanya-nanya lagi. Mas pelan-pelan ntar rusak. Oh iya, nah, ini cap spesial nih. Iya, gede-gede rusak nanti. Beda dengan belakang. Kalau belakang kan panjang, ini kan pendek, jadi shocknya harus kuat. Oke. Kalau terlalu dekat ya. Ya kalau belakang panjang itu satu cukup, dia ada waktu ada tuh. Waktu untuk ya. Kalau ini enggak, kalau shocknya cuma satu, sedikit aja udah. Cepat masuk. Yeah. Dan aku nggak mau pakai shock yang terlalu mahal, nggak mau yang pakai shock yang bisa dinaikin, turunin, dijelas, diundang. Kita kan mau adventure, pakai shock murah meriah. Kalau rusak ini shock, aku di kampung pun bisa cari shock, ya toh. Kalau pakai canggih, repot, nitro isi, memang mau bawa tabung nitro, nggak mungkin dong, ya toh. Ganti pakai bambu. Lain lagi, itu putu banyak. Nah jadi ini shock 2, lihat ya berdirinya ini saya agak sedikit miring ke belakang, sedikit saja, jangan banyak-banyak supaya shock ini kerjanya 100% dipakai. Ya 100%, kalau shock itu miring dia tidak 100%, dia jadi progresif dia.
Jadi unit progresif memang panjang tapi lentur, keras, lembut keras. Kalau ini kan nggak 100% dipakai, kemampuan sok. Toh, nah lebih-lebihnya yang lainnya sama, Yong. Bubornya sama, kutuk kuat. Ini pernya atur. Ini lembut nih. Ini mobil, ya kayak ini kan tapi gini nih. Tapi mobil over kayak naik sedan. Lembut, ya. Pernya. Pernya lembut diatur. Pernya ini kan kita bisa atur lembarannya. Jadi kalau mau keras dibanyakin, mau lembut dikurangin. Tapi perem aslinya tangga. Bukan. Meternya berubah. Berarti udah ya, berubah lumayan banyak ya. Ya. Lihat nih di depan kanan itu. Itu kayak American football. Iya. Pakai arem, ya toh. American football tuh pakai arem tuh kenapa? Kalau beradu, pong. Dia nggak rusak mukanya. Nggak rusak mukanya. Sama ini. Waktu aku ngantamin batu, dar gitu depannya gardan. Itu nggak peot. Tutupnya gardan. Kalau tutupnya gardan yang peot masuk ke dalam, final gear kena. Waduh, celaka banget. Nah, rak ini. Iya. Jadi ini buatan dalam negeri. Buatan sini, Cilegon. Jadi jangan beli yang mahal-mahal, murah, yuk. Nah, ini 4,5 inci. Iya. Keju tapi Pak ya. Keju, tebal. Bisa berarti bisa dipakai buat jantol loh Pak. Bisa. Ya, bisa buat tarik, iya. Tuh ya. Nah, ini lama mikirnya yuk, ini lama mikirnya. Pengalaman sih. Hah? Pengalaman Pak. Iya. Berarti Pak Sarsia pernah ngerusakin kecadan loh. Belum. Oh belum. Tapi aku lihat orang sering. Oh, makanya pakai ini. Pakai itu gitu loh. Iya toh. Nah, di sini sama juga. Aku pakai bit lock. Terus aku pakai free lock. Oh. Ini kan mobil bukan mobil kompetisi, Yom. Jadi aku tetap pakai free lock supaya waktu ke kota, kalau muter di dalam muter kompel, satu berisik, yang kedua energi mesin hilang. Ya toh, terus bereng-bereng gak mau rusak kalau muter. Yeah. Udah pernah ini jadi lock, lo. Ada orang, oh jebol, nggak kuat. Siapa bilang nggak kuat? Ini berbeda. Ya. Cara makainya aja salah. Ini kalau pakai free lock, yuk. Waktu kita masukin, jangan di lumpur masukinnya. Sebelum masuk lumpur tuh udah dimasukin. Yang bikin masalahnya waktu dia masukin free lock nih, yuk. Dimasukin free lock, langsung digas. Karena di lumpur. Kan karena di lumpur, langsung digas padahal giginya belum masuk. Selesailah ya. Belum ini ya. Iya kayak digerr. Iya. Betul. Masuk baru digas gitu loh. Nah, baiknya gitu. Duduk dulu ya Pak ya? Dia duduk dulu, jangan main sikat. Paling enaknya itu adalah sebelum masuk lumpur, pasang dulu. Oh. Gitu loh. Nah, yang lama nih, yang gak berubah nih yuk. Wah, baru juga bingung Pak. Wah, asli juga ada yang tambah yang dibautin. Nah, ini bedanya. Ini gini. Yang normal ini bautnya ini berapa coba? Ayo. 6. Oh, ini berapa nih sekarang? Berapa ya? 12 ya? 9. Jadi ada lubang satu yang untuk pen aku tambahin. Jadi 3. Bayangin pertama 6, sekarang 9. Berarti 103. Berarti 50% lagi lebih kencang. Oke. Okay. Ada lagi, ini bisa 300% lebih kuat posisinya. Tahu enggak kenapa? Ini bautnya ini baut baja, Chromoly. Beda. Jadi ini bukan baut biasa. Jadi ini bukan baut spare part yang baja dari ATPF, enggak. Ini adalah Chromoly. Baja kan jual di sini. Mana enggak ada susah nih. Gimana kalau mau? Ya cari apa saya dong itu. Enak banget mau spare part. Mau deh. Nih. Ya mau, tapi iya. Maksudnya kan 1,1 juta. Mahal-mahal. Enggak. Bisa dikit dan tape gak apa? Enggak. Terus, ini lihat nih ada huruf N. Ini Chromoly, ini mereknya nih ya. Ini asli juga Chromoly.
Jadi asnya dia super kuat, bautnya super kuat. Ini mobil bisa diterbangin nggak masalah. Udah di break lagi? Ya, top kan? Top. Nah, siapa dulu dong? Tapi memang ya, mobil nah, idaman lah. Harus dong. Nah, nah, yang penting di sini, Yom. Di sini, Bos. Ini kan turbo nih. Turbo, ya. Waktu ku gas, kalau ya 5 ke 10 lah paling tinggi. Nah, di sini ada switch, di sini ada switch untuk radio, ini untuk toa, dan ini untuk sirine. Oke. Okay. Ada yang bisa pesan pelayan? Pak itu pakai gini. Masih goreng. Yang benar saran tuh. Like, komen, subscribe. Jangan lupa subscribe 1000 miles.